Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Hobi Terdalam. Oke, pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang pelet mem ya. Pelet mem, bagaimana sih jika pelet mem kita berikan kepada buraya ikan guppy sampai ikan guppy itu dewasa ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita langsung masuk saja videonya. Bisa diketahui pelet mem itu adalah pelet yang berupa serbukan-serbukan kecil ya. Kenapa kita pilih pelet mem? Karena pelet mem memiliki butiran yang kecil dan cocok untuk mulut burayak ikan guppy ya. Ini saya beli eceran dengan harga 20.000 ya, seperti ini. Langsung saja cara memberikannya ya, kita taker aja, kita taker sedikit demi sedikit, nanti bakal kita berikan langsung kepada burayak ikan guppy itu sendiri. Saya menakarnya cukup dengan tutup botol wadah pelet mem itu sendiri ya, segini aja. Langsung kita berikan kepada burayak ikan guppy ya. Ini adalah burayak ikan guppy yang berumur 1 minggu. Bisa kita lihat mereka akan langsung memakannya dengan lahap. Ya. Pelet mem ini kenapa menjadi alternatif pakan? Ya, saat kita kesulitan mendapatkan makanan hidup seperti kutu air atau cacing sutra, ya ini alternatifnya. Bisa diberi pelet mem, juga bisa diberi polaret ya, atau telur artemia tanpa cangkang itu. Ini kita berikan kepada burayak guppy. Bisa diperhatikan mereka langsung melahapnya. Pelet mem ini memiliki kandungan protein yang cukup komplit ya. Karena protein itu yang sangat dibutuhkan oleh burayak ikan guppy untuk proses perkembangan dan untuk alternatif pakan, karena burayak guppy sangat suka sekali pelet mem. Dan sekarang kita berikan pelet mem kepada ikan guppy yang sudah remaja ya. Karena saya biasakan mereka dari burayak memakan pelet mem, maka sampai dewasa ikan guppy ini tetap akan melahapnya dengan sangat beringas ya. Bisa dikatakan beringas seperti itu, apa ya namanya? Terus pokoknya lahap lah ya. Nah, ini juga saya berikan kepada ikan guppy albino full platinum yang sudah dewasa. Mereka juga tetap melahapnya dengan sangat beringas. Di samping pelet mem sangat disukai ikan guppy, pelet mem juga sangat mudah sekali ditemukan di toko-toko ikan hias di sekitaran rumah kita ya. Kalau di daerah saya itu di Madiun sangat banyak sekali yang menjual pelet mem, baik dengan wadah besar ataupun dengan wadah eceran. Ini adalah ikan guppy saya yang saya
pelihara di kolam, mereka juga sering saya kasih pelet mem. Mereka juga memakannya dengan lahap. Karena dari burayak mereka sudah saya biasakan memakan pelet mem. Jadi ketika kita kesulitan mendapatkan pakan hidup di sekitar kita, ya ini alternatifnya. Ya, setiap peternakan berbeda-beda ya, setiap breeder ikan guppy itu berbeda-beda triknya. Tetapi bila saya membiasakan burayak ikan guppy itu memakan pelet mem dahulu, karena supaya nanti saat kita kesulitan mendapatkan pakan hidup, kita dengan mudah bisa memberikan pelet mem ini kepada burayak ikan guppy kita ataupun guppy kita yang sudah remaja atau dewasa ya. Mereka tetap makannya dengan lahap, bisa diperhatikan. Padahal usia mereka adalah usia indukan. Ini sebagian juga sudah tua ya. Ada yang berenangnya sudah membungkuk. Mereka tetap lahap memakan pelet ini. Oke. Sekian adalah channel informasi tentang pemberian pelet mem kepada burayak ikan guppy sampai ikan guppy itu dewasa. Ya, semoga bermanfaat sama buat teman-teman semua. Jangan berputus asa ya bila kita kesulitan mendapatkan pakan-pakan ikan guppy yang hidup. Ya, kita bisa memberikannya dengan pakan-pakan alternatif seperti pelet mem dan juga polaret atau artemia. Ya, sekian dulu dari channel Hobi Terdalam. Ya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses.